Eka Putra, Faisal, dan Madi akhirnya menyerah di tangan Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Padang Pariaman. Ketiganya telah lama menjadi target petugas karena terlibat pencurian dengan pemberatan. Namun karena mencoba kabur saat ditangkap, polisi terpaksa menembak mereka. Para tersangka diciduk di persembunyiannya di kawasan Lubuk Minturun. Dalam beraksi, ketiga pelaku tak segan melukai korbannya. Keberadaan tersangka diketahui dari laporan warga. Dari tangan pelaku, petugas amankan puluhan perhiasan, laptop, dan ponsel hasil curian. Usai diobati, tiga pelaku dibawa ke Mapolres Padang Pariaman untuk penyidikan lebih lanjut. Ketika kita melakukan pengintaian di sekitar bypass Batang Anai, kita melihat ada salah seorang tersangka ini. Dan lalu kita lakukan pengejaran, dan ketika dilakukan pengejaran ini ternyata yang bersangkutan melihat bahwa petugas hendak melakukan penangkapan ini, sehingga yang bersangkutan akhirnya kita lakukan dilumpuhkan dengan timah panas.